Kiprah Sandi Sandoro di kancah musik tak diragukan lagi. Ia tak hanya menapaki industri musik tanah air, tapi juga sudah mencicipi ranah musik mancanegara. Tak sedikit lagu yang diciptakan ayah tiga anak ini. Namun sejak menikah, Sandi mengaku gayanya dalam menciptakan musik berbeda dari yang dulu. Apalagi keluarga yang memberi pengaruh dalam lagu-lagu ciptaannya. Kalau keluarga di musik saya, yang pasti banyak pengaruh positif ya. Karena di sini saya banyak nemuin tema-tema baru lagi, tema buat lyrics, buat segala macem. Fasenya udah berubah gitu ya. Sekarang fase saya, kehidupan saya sekarang yang akan saya tuangkan di dalam penulisan lirik lebih luas lagi. Ada hal-hal yang banyak, hal-hal yang baru yang sebelumnya saya juga bisa nggak pernah alamin. Interesting banget sih. Iya banyak gitu ya topiknya ya. Saya lihat anak saya kan dulu nggak punya anak gitu ya, tiba-tiba sekarang ya bisa bikin ya lebih universal lah gitu. Karena yang dulu kan saya belum punya anak. Nah itu aja. Sekarang udah real gitu. Ada anak, ada keluarga. It's real. Saya juga dulu saya single sih nggak bisa dong saya buat lirik yang seakan-akan saya udah berkeluarga gitu. It's bullshit. Kini keluarga menjadi inspirasi Sandi dalam bermusik. Ia pun mulai menularkan musik pada anak-anak tercintanya. Sandi tak pernah memaksakan ketiga anaknya menjadi musisi seperti dirinya, namun personil trio Lestari ini selalu punya cara untuk menularkan musik pada buah hatinya. Menularkan, ya paling saya suka nyanyi-nyanyi, tapi saya nggak suka maksa gitu. Jadi kebetulan anak saya juga yang perempuan, semuanya suka nyanyi sih, jadi ya. Cuman saya juga nggak harus, aduh. Saya pernah ngajak, maksudnya ngajak gitu. Kalau mau, kalau suka, ntar ayah mungkin ajarin atau kita bisa kasih kursus atau gimana bisa diajarin. Kalau tapi ya saya sih nyanyi di rumah gitu, nyanyi nyibur-nyibur. Mereka ya kalau lagi makan saya gitar-gitaran, mereka nyanyi bareng aja. Mereka suka main piano kadang-kadang, cuman ya masih belum mau di nih ayo belajar gitu nggak ya. Dia masih mau suka mereka ya. Paling besar kan umurnya 9, yang nomor 2 ya umurnya 6 sekarang yang baru lahir, jadi cowok cewek cowok. Dan ya kita masih kasih kebebasan aja lah, maksudnya masih terlalu dini gitu. Saya juga nggak mau maksain. Saya dan istri saya.